Oke, Mas Bro. Di video kali ini saya mau buat tutorial cara membuat ban ya, dari ralon ya sama sandal. Nah, ini kalian saya siapkan satu ralon ya. Ini saya belinya 1 meter itu 13.000 ya, yang satu ini ukurannya 1. Jadi kalian potong aja panjangnya itu. Satu senti setengah ya Mas Bro. Oke, mari kita garis. Garis ya. Oke, mari kita potong. Udah terpotong ya. Terpotong, mari kita amplas biar rata. Oke. Ini kan tutorialnya tanpa menggunakan mesin ya, Mas Guru, seperti grendel atau siksu. Dan buat lapisan bannya kalian siapkan sandal aja kayak gini ya. Kalau kalian punya sandal yang kayak gini biar gampang ya. Ini walaupun dimakan rayap gak apa-apa ya, walaupun bolong-bolong. Oke, mari kita garis. Oh ya, dan ininya dipotong juga ya, ininya. Nah, ini Mas Bro, ini kalian sama kalian tinggal digunting ya. Digunting atau disilet kayak gini, langsung tempelin ke ini ya. Tapi Mas Bro, jangan takut rapuh ya, karena kalau paralon itu kalau dilem sangat melekat banget dan sangat kuat ya. Dan kalian gunakan sama lem G ya, lem G. Oke lah Mas Bro, itu kan simple ya, simple terus mudah, tidak menguras biaya yang banyak. Hanya kalian perlu satu paralon ya, paralon yang ukuran berapa ya Mas Bro? Ini kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri, dan bulatnya tuh, bulatnya tuh kayak gini ya. Itu hanya kalian beli itu saja ya. Kalau masalah tentang sandal balokan kayak begini, kalau kalian gak punya gak apa-apa ya Mas Bro, kalian gunakan sandal-sandal bekas kayak gini aja ya, sama saja. Oke, hanya kalian beli paralon, lem, ya udah Mas Bro. Karena silet atau silet gak perlu beli, itu kan cuma buat motong aja, pakai pisau dapur juga bisa ya. Oke Mas Bro, itulah tadi tutorial cara membuat ban dengan mudah, praktis, tanpa menguras biaya. Dan jangan lupa subscribe channel Agus Lemon ya, dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa tonton terus ya, biar tidak ketinggalan info menarik ya. Ini kan saya mau buat bannya ini ya Mas Bro. Nah, oke, ini agak besar karena sama saya belum ditipisin lagi. Kalau ditipisin, mau ditipisin lagi, maka ban kecil itu, ban ceper itu kalian
amplas aja ya putih-putih ini. Iya nih, saya di video berikutnya insya Allah saya mau review yang ini ya Mas Bro, truk Cater calon truk Boys. Oke, itulah dari saya, jangan lupa like, komen ya, dan jangan lupa subscribe, dan sekali lagi tonton terus videonya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.